Assalamualaikum. Nama saya Cikgu Azhar. Hari ini, Cikgu akan mengajar tajuk wang. Menyusun wang mengikut tertib menaik dan menurun. Tertib menaik, nilai wang yang paling kecil sehingga yang paling besar. Manakala, tertib menurun, nilai wang yang besar ke nilai wang yang kecil. Mari kita menyusun duit shilling tertib menaik. Perhatikan duit shilling berikut. Mari kita susun tertib menaik. Yang pertama, 5 sen. Yang kedua, 10 sen. Yang ketiga, 20 sen. Dan yang keempat, 50 sen. Sekarang, mari kita menyusun duit shilling secara tertib menurun. Perhatikan wang yang berikut. Cuba murid-murid menyusun dari wang shilling yang besar sehingga yang kecil. Ya, tepat sekali jawapan murid-murid. Pandai. Sekarang, mari kita menyusun wang kertas mengikut tertib menaik. RM1, RM5, RM10 dan RM20. Sekarang, mari kita menyusun tertib menurun bagi wang kertas. Semak jawapan murid-murid. RM20, RM10, RM5 dan RM1. Hai semua, kita akan belajar pula berbelanja di kedai. Jom! Ini Adam. Dia mengikut bapanya untuk membeli barang-barang keperluan. Mari kita lihat barang apakah yang dibeli oleh Adam. Semasa di kedai, Adam telah mengambil 2 coklat yang berharga 20 sen setiap satu. Berapakah jumlah wang yang Adam perlu bayar? Berapa ya? 20 sen. 20 sen. 40 sen. Semasa di kedai, Adam juga telah mengambil 2 biji buah limau yang berharga 50 sen setiap satu. Cuba murid-murid kira berapakah jumlah wang yang Adam perlu bayar. Ya, 50 sen. 50 sen. Jadi, RM1. Sekian saja kelas kita untuk hari ini. Terima kasih. Thank you. Share-share. Nandri. Jumpa lagi. Jangan lupa siapkan homework. Bye.